Kita sebagai pemimpin, kalau ada orang yang tak mau sokong kita, kita akan rasa macam tercabar sikit lah. Sebab dia dah jadi khalifah, khalifah keempat, jadi pemimpin. Jadi bila ada orang yang tak mau angkat dia, bermakna dah macam ada 2-3 puak, dah ada 2-3 kumpulan di luar. Jadi dia terpaksa pecat dulu. Akhirnya Ali pecat ke semua yang ada yang tak mau membaiah dia menjadi khalifah. Timbul isu yang ketiga, yang mana mereka mereka menyangka bahawa Ali bersubahat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dihormati mursi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tamunya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun dalam rumah Allah untuk menyambung pengajian kitab kita, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berada pada sahabat yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sebahagiannya telah kita bincangkan dan kita kongsikan pada kuliah yang lalu, bagaimana kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mana usianya baru berusia 6 tahun. Maka dia tinggal bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali tidak seperti kanak-kanak yang lain, kerana kanak-kanak yang lain berkemungkinan ada yang bermain-main, pergi ke keramaian-keramaian. Tetapi Sayyidina Ali bila mana hidupnya dengan Nabi SAW dan ketika mana usianya 6 tahun, Nabi belum lagi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kerana perbezaan umur Nabi dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Jadi sekiranya usia Ali 6 tahun, bermakna usia Nabi baru 36 tahun. Baru berusia 36 tahun. Tinggal 4 ataupun 5 tahun lagi Nabi akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maka ketika mana Sayyidina Ali berusia 10 tahun, barulah dapat khabar yang diberitakan bahawa Nabi SAW telah pun diterima ataupun menerima wahyu daripada Allah SWT melalui Jibril AS. Dan Sayyidina Ali antara kanak-kanak yang awal masuk ke dalam Islam. Khadijah binti Khuwailid, wanita yang pertama masuk ke dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki yang pertama masuk ke dalam Islam. Ali bin Abi Talib, kanak-kanak yang pertama masuk ke dalam Islam. Zaid bin Harithah, hamba laki-laki yang pertama masuk ke dalam Islam. Ummu Aiman, hamba perempuan yang pertama masuk ke dalam Islam. Maka kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dengan Nabi SAW hanya
mendengar ayat Al-Quran dan mempelajari adab dan akhlak yang dilihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara yang banyak rahsia orang luar tidak tahu melainkan Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali banyak hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana usianya meningkat, bila mana hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali diperintahkan oleh Nabi untuk tinggal ataupun tetap di rumah dan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di hamparan tidurnya. Kerana pada malam tersebut telah dibuat satu perancangan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi dan mengepung rumah Nabi. Tapi dengan izin Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tanpa diketahui oleh 10 kabilah pemuda-pemuda yang hebat. Dan ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Talib baring di atas hamparan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa berlaku kepada Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kemudiannya ditangkap dan dikurungkan di tepi Kaabah. Tetapi Ali bin Abi Talib berjaya untuk berhijrah ke Madinah juga setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Maka bila Nabi sampai di Madinah, tubuhlah satu kerajaan ataupun satu negara Islam dipanggil sebagai Madinah, kerana ketika itu negara itu dipanggil sebagai Yathrib. Jadi tidak banyak cerita yang diceritakan antara yang kita ceritakan pada kuliah yang dulu tentang peperangan Perang Badar, di mana Sayyidina Ali, juga pakciknya Hamzah dan juga Ubaidah Al-Haris, ini sepupu Nabi SAW, tiga orang yang berada di hadapan ketika mana permulaan Perang Badar. Dia perang ni, dia bukan tiba-tiba terus perang je. Dia ada one by one dulu, orang panggil kan? Orang panggil one by one dulu. Jadi bila mana tiga-tiga orang ni berjaya membunuh orang-orang kafir Quraisy, barulah tercetusnya peperangan yang besar tu. Perang Badar. Antaranya Ali bin Abi Talib adalah orang yang pertama. Kemudian juga dalam Perang Khandaq, Sayyidina Ali juga antara orang yang berani ke hadapan. Kerana pada ketika itu ada seorang laki-laki kafir Quraisy dipanggil sebagai Amr bin Abdul Wud. Dia ini seorang yang berumur 80 tahun. Dan ketika itu dia memperlekehkan orang-orang Islam. Dia kata, siapa yang berani berhadapan dengan aku? Maka Ali yang angkat tangan. Dia kata, aku. Kata Nabi SAW, duduk wahai Ali. Kerana sesungguhnya yang kamu nak berhadapan ini ialah Amr. Maknanya hebatlah, Amr ni hebat. Maka kata Amr, tak ada orang ke nak berhadapan dengan aku? Pengecut semua. Kata Sayyidina Ali, aku. Kata Nabi, duduk. Sesungguhnya nak berhadapan dengan kamu ni ialah Amr. Kali ketiga dia diseru memperlekehkan orang-orang Islam. Maka Ali kata, ya Rasulullah, bagi aku. Bila tiga kali disebutkan begitu, barulah Nabi SAW mengizinkan Ali bin Abi Talib untuk berhadapan dengan Amr bin Wudi. Kerana apa? Kerana semangat yang ada pada Sayyidina Ali. Akhirnya Ali berjaya membunuh Amr ini tadi dengan dipenggal kepalanya. Usianya sudah pun 80 tahun. Di dalam Perang Khaybar pun sama. Di dalam Perang Khaybar, Nabi SAW memberitahu sehari sebelum Perang Khaybar, akan aku lantik seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Tetapi Nabi tak bagi tahu pada malam tu. Nabi kata, besok aku akan bagi tahu, dan dialah antara orang yang akan pegang panji Islam atau bendera Islam. Besok pagi Nabi SAW memanggil nama Sayyidina Ali. Tapi ketika itu Sayyidina Ali matanya sakit. Kata Nabi SAW, di manakah Sayyidina Ali? Kata sahabat-sahabat, Sayyidina Ali matanya sakit ya Rasulullah, panggil dia ke sini. Maka Nabi pun meludahkan dengan air liur Nabi untuk disapukan kepada mata Sayyidina Ali. Maka terus, ini mukjizat Nabi ya, terus mata Sayyidina Ali kembali pulih seperti sedia kala. Nabi sahaja, orang lain belum tahu lagi tu. Jangan buat-buat jumpa ustaz, ludah saya ustaz mata merah, lagi teruk, buta terus nanti. Ini antara yang disebutkan pada kuliah yang dulu. Kita nak tengok bagaimana perginya ataupun bagaimana kronologi cerita Sayyidina Ali bin Abi Talib ini sehinggalah Nabi SAW wafat. Bila Nabi SAW wafat, maka naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sayyidina Ali bila mana Nabi wafat umurnya 33 tahun. Nabi wafat 63 tahun, bermakna beza Nabi dengan Ali 30 tahun. Usia Ali baru 33 tahun, mudalah. Muda beza dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Osman. Semua ni 60-50 lebih dah. 50 tahun, 60 tahun. Ali, Abu Bakar waktu tu pun dah 61 tahun. Beza 2 tahun je dengan Nabi SAW. Zaman Abu Bakar, Ali bin Abi Talib sentiasa menjadi penasihat kepada Abu Bakar. Abu Bakar sentiasa meminta pandangan kepada Ali bin Abi Talib. Juga setelah Abu Bakar wafat, naik Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab juga sentiasa meminta pandangan daripada Ali bin Abi Talib. Sebab Umar Al-Khattab tahu yang rapat dengan Nabi ialah Ali. Ialah Ali. Sebab dia duduk dengan Nabi SAW daripada kecil. Juga Umar Al-Khattab dibunuh dan wafat. Akhirnya Uthman ibn Affan memerintah Islam. Menjadi khalifah Islam yang ketiga. Dan ketika itu juga Uthman ibn Affan sentiasa meminta pandangan dan pendapat daripada Sayyidina Ali. Sehinggalah kita ceritakan pada kuliah yang lalu, Uthman ibn Affan dibunuh. Habis masuk cerita tentang Sayyidina Ali. Apa yang berlaku bila mana Sayyidina Uthman ibn Affan telah pun dibunuh? Bila Uthman ibn Affan dibunuh, maka tersebarlah cerita ini ke seluruh perusuk dunia Islam. Sahabat-sahabat besar diriwayatkan pada ketika itu berada di Mekah kerana mereka melakukan haji. Sebab itu waktu musim haji. Dan yang ada di rumah Sayyidina Uthman pada ketika itu hanya sahabat-sahabat yang sedikit saja. Antaranya Ali lah. Antaranya Ali, antaranya Abu Hurairah, antaranya Hasan, antaranya Husain. Ini antara yang ada dengan Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Uthman ibn Affan sebelum wafatnya, dia sebelum dibunuh ataupun terbunuhnya Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pesan kepada para sahabat jangan berlakunya pertumpahan darah. Kerana dia tak mau pertumpahan berlaku di rumahnya. Tapi apa yang berlaku? Usia Uthman 82 tahun, dia dibunuh ketika mana pemberontak-pemberontak masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman. Dan ketika itu juga isterinya mati, dipotong tangan jari-jarinya dan juga dibunuhnya Sayyidina Uthman ibn Affan pada ketika itu. Dan bila mana dalam keadaan kekecohan berlaku, antara yang paling terpengaruh pada ketika itu ialah Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak antara orang yang mengetuai pemberontak-pemberontak ini. Pemberontak ni dia bukan berasal daripada Madinah. Tuan-tuan kena tahu situasi, tuan-tuan tak boleh bayang sekarang ni punya situasi. Sebab situasi sekarang macam-macam ada. Ada internet, ada handphone, ada WhatsApp. Dulu tak ada. Jadi susah nak dapat berita secara cepat. Susah, lambat. Jadi dalam keadaan Abdullah bin Sabak ialah ketua kepada pemberontak-pemberontak yang berasal daripada luar ni. Daripada Basrah, daripada Mesir, daripada Kufah. Mereka himpunkan pemberontak untuk bunuh Sayyidina Uthman. Maka bila mana dalam keadaan begitu, Abdullah bin Sabak seru kepada 3 orang sahabat Nabi SAW. Dia kata, kami nak lantik salah seorang daripada kamu, antaranya Ali, antaranya Zubair, antaranya Talhah. 3-3 ni aku nak salah seorang dia menjadi khalifah pengganti kepada Uthman. 3-3 tak mau. Maka kata Abdullah bin Sabak, kalau kamu semua tidak mau mengambil jawatan khalifah, maka kami akan isytiharkan perang satu Madinah. Tuan, nak tak nak, dalam keadaan yang sangat kucar-kacir dan sangat teruk pada ketika itu, Ali bin Abi Talib terpaksa ambil jawatan itu sebab dikerah dan dipaksa oleh orang-orang pemberontak dan orang-orang Madinah pada ketika dan saat itu. Maka Ali bin Abi Talib menjadi khalifah Islam yang keempat menggantikan Sayyidina Uthman ibn Affan. Itu cara bagaimana Sayyidina Ali naik. Kita sebutkan dulu bagaimana Abu Bakar naik. Abu Bakar naik mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah dengan mengeluarkan hujah. Apa hujah dia? Nabi sendiri yang melantik Abu Bakar menjadi imam. Itu tanda dia. Macam mana Umar boleh naik jadi khalifah? Umar naik sebab dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tulis satu wasiat. Macam mana Uthman naik? Abu Bakar Umar Al-Khattab menuliskan surat melantik 6 orang calon khalifah, 4 orang daripadanya tarik diri, tinggal 2 orang, Uthman dan Ali. Maka dipilih Uthman untuk menjadi khalifah Islam yang ketiga. Dan bagaimana Ali boleh naik? Dengan terpaksanya naik. Begitu. Jadi 4 orang ni kita tahu dah macam mana mereka naik menjadi khalifah. Dalam keadaan yang gawat begini, Ali bin Abi Talib tak mahu dalam keadaan yang genting. Tetapi dalam masa yang sama, Sayyidina Ali bin Abi Talib masih lagi
mencari sesiapa pembunuhnya Sayyidina Uthman. Bukan Ali tak mau cari, kita sebut dah dulu, bukan Ali tak mau cari, tetapi dalam keadaan begitu cukup susah Ali nak mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Bagaimana Ali nak cari sedangkan yang membunuh Sayyidina Uthman ketika itu yang berada dalam rumah Uthman ramai, dan duduk dalam rumah Uthman ni tak tahu tangan mana yang bunuh. Ali tak boleh nak bunuh ataupun qisas sesuka hati sedangkan tidak ada bukti yang mengatakan bahawa dia bunuh. Lagi pula ketika itu Abdullah bin Sabak telah pakat dengan seluruh ratusan pemberontak yang ada, dan Abdullah bin Sabak menyuruh semua pemberontak mengaku semuanya bunuh. Tuan-tuan bayang macam mana keadaan begitu. Abdullah bin Sabak ni ketua pemberontak. Orang pun tanya, pasal apa Ali tak bunuh je Abdullah bin Sabak? Macam mana kita nak tahu yang Abdullah bin Sabak bunuh ataupun tidak? Kan? Sebab tidak ada darah yang halal, melainkan tahunya kita bahawa bukti mengatakan Abdullah bin Sabak yang bunuh Uthman, baru boleh dikisas. Tapi sekarang tak ada. Jadi Abdullah bin Sabak ni cerdik. Abdullah bin Sabak ni tuan-tuan, dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk dalam Islam. Dia memang tahu Islam ni akan jatuh dan lemah. Jadi dia gunakan taktik ini. Dan ketika itu pula, lupa saya nak beritahu, ketika itu pula Sayyidina Ali bukan lagi menetap di Madinah. Dia telah berpindah ke Kufah di Iraq. Maka dia tidak ada lagi duduk di Madinah. Tidak lagi duduk di Madinah. Mana pusat pemerintahan dia di mana? Di Kufah. Bukan lagi di Madinah. Jadi bila mana Abdullah bin Sabak berpakat dengan seluruh pemberontak yang ada dalam rumah Sayyidina Uthman, selepas daripada itu dia kata, kalau kamu semua nak lepas, aku bagi satu cadangan, semua orang kena mengaku bahawa dia telah membunuh Sayyidina Uthman. Jadi lagi pening Ali. Macam mana Ali nak mencari pembunuh? Ali tak akan ambil keputusan untuk bunuh semua. Tetapi berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain, antaranya Zubair Al-Awam, antaranya Talhah bin Ubaidillah, antaranya Aisyah radhiyallahu anha, mereka berbincang dan berpakat. Dia kata, wahai Ali, mengapa kamu tak ambil saja semua orang yang mengaku pembunuh tu, bunuh terus. Ali dia ada pandangan dia. Ali dia tak boleh membunuh ataupun kisas orang yang tidak bersalah ataupun tidak membunuh nyawa orang yang tak bersalah. Jadi dalam keadaan begini, pegangan Ali pun diambil kira, pegangan sahabat ataupun Aisyah radhiyallahu anha pun diambil kira. Dua-dua pandangan ada. Aisyah kata, kita bunuh je semua yang mengaku sebagai pembunuh. Tak apa, pasal dia dah mengaku. Tapi Ali kata, tak boleh. Jadi siapa nak kena ikut? Ali pemimpin, Aisyah isteri Nabi. Ini yang akan tercetus nanti peperangan ni. Tentu kena tahu. Lagi pula, bila mana dalam keadaan Ali dah berpindah di Kufah, tuan-tuan nak tahu, komunikasi mereka di Madinah lambat, maknanya tidak ada macam connection. Dan akhirnya yang berada di Kufah, antaranya Abdullah bin Sabak, telah mewar-warkan dan mengumumkan bahawa kami, Abdullah bin Sabak dan kaum-kaum kami ataupun penyokong-penyokong kami telah pun bersatu dengan Ali, bergabung dengan Ali. Agak-agak tuan-tuan, apa yang rakyat-rakyat luar akan fikir? Hai, Ali ni ada pakatan ke dengan Abdullah bin Sabak? Akhirnya tercetus daripada pemikiran orang-orang yang di luar Madinah, Mekah, Ali ni bersubahat ni. Terfikir begitu. Sedangkan Ali, dituliskan dalam kitab ini, Ali tidak bersetuju bergabung dengan Abdullah bin Sabak. Cuma saya sebutkan tadi, macam mana keadaan kita nak bagi tahu bahawa kalau ada TV bolehlah kita buat press conference ke, statement ke, kan? Tapi tak ada. Jadi macam mana Ali nak bagi tahu yang bahawa dia sebenarnya tak bergabung dengan Abdullah bin Sabak? Tapi Abdullah bin Sabak telah buat satu war-war pengumuman kepada semua bahawa kami telah bergabung dengan Sayyidina Ali. Bermakna dalam pengumuman ini telah menarik orang-orang ataupun rakyat-rakyat Islam yang lain, memberitahu bahawa Ali ada sedikit subahat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Satu. Yang kedua, Ali terpaksa ambil masa yang lama. Ali terpaksa ambil masa yang lama untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Ini juga antara asbab yang mengatakan bahawa Ali juga subahat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, dua dah. Dan yang ketiga, kenapa orang boleh sampai tahap memikirkan bahawa Ali bersubahat dengan pembunuhan Uthman? Ali memecat gubernur-gubernur ketika zaman Sayyidina Uthman. Habis lagi teruklah. Sebab satu hari Mughirah bin Syu'bah pernah pesan kepada Ali, wahai Ali. Kata Mughirah bin Syu'bah, wahai Ali,
Aku nak pesan satu je pada kamu. Kamu nak buat apa buat, cuma jangan pecat dahulu gubernur-gubernur yang telah dilantik oleh Osman pada zaman dia. Sebab kalau kamu pecat, bermakna akan lagi musibah akan dihadapkan. Tuan-tuan, Mughirah bin Syu'bah sangat takut yang ini. Tapi kenapa Ali bin Abi Talib pecat? Kerana ada beberapa gubernur yang tidak mahu membaiat Ali menjadi khalifah. Tuan-tuan tahu kan? Antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, antaranya yang sahabat-sahabat lain yang tidak mahu membaiat Ali menjadi khalifah. Kita sebagai pemimpin, kalau ada orang yang tak mahu sokong kita, kita akan rasa macam tercabar sikitlah. Sebab dia dah jadi khalifah, khalifah keempat, jadi pemimpin. Jadi bila ada orang yang tak mau angkat dia, bermakna dah macam ada 2-3 puak, dah ada 2-3 kumpulan di luar. Jadi dia terpaksa pecat dulu. Akhirnya Ali pecat ke semua yang ada yang tak mau membaiah dia menjadi khalifah. Timbul isu yang ketiga, yang mana mereka ataupun mereka menyangka bahawa Ali bersubahat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, akhirnya orang tak tahu nak buat macam mana dah. Tiba-tiba berlakulah perpecahan yang sangat perpecahan yang sangat banyak. Mereka tak tahu nak buat apa lagi dah. Akhirnya mereka bergabung Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Ni di mana? Ini di Madinah. Ali di mana? Ali di Kufah. Di Madinah mereka sepakat. Dia kata pada Ummul Mukminin, dia kata, wahai ibu, wahai Aisyah, apa kata kita pergi, kita yang pergi cari jalan macam mana nak cari pembunuhnya Sayyidina Uthman. Ketika itu mereka buat tiga cadangan. Cadangan yang pertama, mereka mencadangkan supaya kita semua bergerak menuju ke Syam dan bergabung dengan tentera Muawiyah. Ini cadangan pertama. Cadangan siapa? Cadangan Aisyah, cadangan Talhah, cadangan Zubair Al-Awwam. Ni puak yang ada di Madinah lah, geng yang ada di Madinah. Sekarang ni dah pecah banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu perbezaan pecah ni dulu. Madinah, Mekah, satu geng. Di Kufah, geng Ali. Di Syam, geng Muawiyah. Okey, dah ada tiga pecahan dah di sini. Jadi bila mana Aisyah, Talhah dan Zubair buat perancangan, dia bagi cadangan-cadangan. Yang pertama, wahai ibu, apa kata kita buat satu cadangan, kita pergi ke Syam gabung dengan Muawiyah. Pasal nak gabung dengan Muawiyah, sebab kita, Muawiyah pun nak cari pembunuh Sayyidina Uthman, sebab Muawiyah dengan Sayyidina Uthman sepupu. Jadi dia pun tengah cari siapa pembunuhnya Sayyidina Uthman. Jadi kita bergabung dengan dia untuk kita cari sama-sama pembunuh Sayyidina Uthman. Satu. Yang kedua, ataupun kita terus meminta Sayyidina Ali bin Abi Talib serahkan pembunuh Uthman ibn Affan. Siapa yang mengaku, serah saja. Kami yang kisah nanti. Begitu pula cadangan yang kedua. Dan cadangan yang ketiga, kita terus menuju ke Basrah ataupun Kufah. Kita kumpulkan tentera-tentera di sana dan hapuskan siapa saja yang disebutkan sebagai pemberontak. Kita terus perang di sana. Akhirnya keputusan mereka, mereka ambil keputusan yang ketiga. Mereka bergerak pergi ke Basrah. Basrah dan Kufah ni dekat-dekat sebelah-sebelah aja. Iraq juga. Basrah ni Iraq. Kufah pun Iraq. Nama sekarang lah. Jadi mereka bergerak. Bila mana mereka bergerak, cerita ni sampai kepada Sayyidina Ali. Ada pula orang yang mengatakan bahawa mereka ni bergerak sebab mereka nak jatuhkan Ali. Dah pula. Sebab fitnah kan? Sebab orang jahat ni, dengki ni, dia macam-macam cerita dia akan buat. Tengok Aisyah, Zubair dengan Talhah berjalan nak jatuhkan Ali. Ali pun dengar. Ali kata tak ada masalah pun dia nak jatuh. Pasal itu adalah isteri Rasulullah. Tak ada masalah pun. Tapi aku nak juga dia jumpa dengan Aisyah. Aku nak tahu apa sebabnya dia boleh berjalan sampai jauh-jauh. Akhirnya Ali perintahkan semua orang keluar. Ikut dia, kita bertemu dengan Aisyah di satu tempat. Di satu tempat yang luas di Basrah. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka buat rundingan. Mereka buat rundingan bagaimana keadaan mereka dalam keadaan mereka nak cari pembunuh Sayyidina Uthman. Ketika itu Aisyah dengan Ali bersepakat. Dia kata memang Ali nak cari pembunuh Sayyidina Uthman, tapi kita tak tahu macam mana nak cari. Ali beritahulah keadaan, bagaimana keadaan kita nak cari Sayyidina Uthman dan bagaimana kita nak membunuh jiwa yang sebenarnya tak membunuh Sayyidina Uthman. Kan, kita sebutkan tadi kan, sebab Ali berpegang prinsip dia begitu. Ali tak akan bunuh sesiapa melainkan dia tahu dia lah adalah orang yang membunuh Sayyidina Uthman. Seperti mana seorang sahabat yang bertemu dengan seorang laki-laki yang terputus tangan dan kakinya, buta matanya. Kita cerita pada zaman Sayyidina Uthman dulu. Pasal apa? Pasal ketika itu dia mengaku bahawa dia berada dalam rumah Sayyidina Uthman.
Dia mengaku, dia kata, wallahi, aku ditemu dengan orang yang tangannya putus, kakinya putus, seorang sahabat. Tangan putus, kaki putus, buta mata. Oh, sahabat dia pun tanya, macam mana kamu boleh jadi begini? Dia kata, wallahi, aku salah seorang yang ada dalam rumah Sayyidina Uthman. Bagaimana aku boleh jadi begini? Aku telah tampar muka isteri Uthman. Dan ketika itu Uthman kata, laknat Allah kepada kamu. Semoga Allah putuskan tangan kedua, putuskan kedua tanganmu dan kakimu dan membutakan mata. Tiba-tiba badan jadi gigil. Akhirnya dia keluar. Bila dia keluar lari dalam keadaan ketakutan, lamanya orang jumpa, ni orang jumpa dia. Itu yang dia mengaku tu, akhirnya dia jadi begitu. Akhirnya dia jadi seperti apa yang Uthman laknat dia, jadi begitu. Langsung sahabat ni, semoga Allah melaknat kamu. Memang kena laknat sungguh. Tapi adakah dia dikisas? Tidak. Pasal dia tak buat apa-apa pada Sayyidina Uthman. Dia pun dibebaskan. Jadi Ali punya pandangan pun diambil kira. Aisyah juga pandangan pun diambil kira. Mereka sepakat pada malam tu. Dan akhirnya mereka sepakat, baik. Kalau begitu, kita cuba lagi buat pemikiran atau memikirkan bagaimana cara nak mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Mana apa? Mereka dah sepakat dah malam tu. Tuan-tuan tahu bila mana mereka sepakat? Abdullah bin Sabak, dia tak duduk diam. Dia ada kerja dia, Abdullah bin Sabak ni. Jahat sungguh dia. Abdullah bin Sabak, akhirnya dia buat satu lagi mesyuarat kecil dengan pemberontak-pemberontak yang lain. Dia kata, habislah kalau bergabung Ali dengan Aisyah, kita akan ditangkap dan kita juga akan dibunuh. Baik, kita buat satu perancangan. Kata Abdullah bin Sabak, besok menjelang subuh, sebahagian kamu serang puak Aisyah, sebahagian kamu serang puak Ali. Tuan-tuan tahu bila mana dalam peperangan itu muncul, perang itu mula berlaku, Aisyah telah salah faham. Aisyah kata, Ali telah tipu kita. Tuan-tuan, meletus je perang tu. Tiba-tiba Aisyah kata, Ali telah tipu kita. Sebab mereka, Aisyah ingat Ali telah khianat Aisyah. Sedangkan bukan Ali yang buat. Sedangkan itu adalah geng Abdullah bin Sabak. Sebab kan kita sebut tadi, Abdullah bin Sabak geng siapa? Geng Ali. Sebab dia yang umumkan. Jadi Aisyah dah terperasan macam tu. Jadi bila mana perang itu berlaku, bila mana Abdullah bin Sabak pergi kepada geng Aisyah, maka mula cetus peperangan. Aisyah kata, Ali telah tipu kita. Geng dia telah memerangi kita. Aisyah pun hantar tentera untuk perang Ali. Ali pun kata, waktu ni baru Ali kata, Aisyah punya geng masuk. Ali kata, Aisyah telah khianat kita, Aisyah telah perang kita. Nampak salah faham antara siapa? Antara Aisyah dengan Ali. Berpunca daripada Abdullah bin Sabak. Sebab Abdullah bin Sabak geng Ali. Yang mana saya sebutkan tadi, Ali tidak bersetuju pun langsung mereka digabung, kata bergabung dengan Abdullah bin Sabak. Akhirnya tercetuslah peperangan yang dimeragut ribuan nyawa, yang dipanggil sebagai perang Jaman. Tuan-tuan, dalam perang Jaman berlaku pembunuhan kepada para sahabat. Antara yang besar saya sebutkan tadi, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair al-Awwam. Aisyah tak terbunuh waktu itu. Sebab yang terbunuh waktu itu ialah Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan, bila Talhah bin Ubaidillah terbunuh, Ali berhenti daripada peperangan. Tapi peperangan masih lagi berlaku. Tapi Ali berhenti. Jadi peperangan ni ambil masa lama, bukan Zahir Uwur ni, lama ni. Tapi peperangan itu dalam keadaan bila mana Ali sendiri tengok Talhah jatuh, tumbang. Maka Ali berhenti dan Ali ambil jasad Talhah bin Ubaidillah. Maka Ali pun kata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Muhammad. Ini gelaran Talhah. Amat berat perasaanku melihat engkau diserang di bawah bintang langit. Tuan-tuan bayangkanlah, Ali dengan Abu Talhah ni sahabat baik. Tapi siapa yang sangka boleh jadi begini? Tak ada orang sangka pun dalam keadaan tiba-tiba sahabat sendiri berperang dengan sahabat sendiri, akhirnya mati syahid dalam peperangan begitu. Terpaksa nak buat begitu dalam keadaan tak tahu mana benar mana salah. Jadi dalam keadaan Ali pegang jasad Talhah bin Ubaidillah, kepada Allah aku mengadu kelemahan dan duka citaku. Bimbang ke tak? Takut Ali besok Ali pun ada rasa begitu kan? Ali, pasal Ali pemimpin waktu tu, Ali khalifah. Demi Allah, aku lebih suka sekiranya aku mati sejak 20 tahun yang lalu. Maksud apa? Maksudnya aku tak terlibat dalam ni pun tak. Ada sahabat-sahabat yang dia tak terlibat langsung. Ada sahabat-sahabat yang tak terlibat. Mereka ambil pendekatan, mereka tak campur langsung urusan politik ni. Tak ambil langsung. Pasal ni satu isu yang besar di antara para sahabat. Sebab Aisyah, isteri Nabi, Ali, menantu Nabi, ini besar. Dan mereka tak tahu nak sokong siapa. Akhirnya mereka ambil pendekatan untuk senyap. Sebab tu Nabi pernah beritahu dalam sebuah hadis, esok fitnah besar akan keluar.
siapa yang duduk itu lebih baik daripada yang bangun, yang bangun itu lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan itu lebih baik daripada yang berlari. Jadi sahabat ni ambil pendekatan untuk duduk diam, tak mau campur sebab risau, tak bimbang kan. Tapi bukan maksudnya siapa-siapa yang salah, habis siapa yang salah, Aisyah ke Ali ke kan. Kalau Syiah, Syiah akan salahkan Aisyah. Saya sebut dulu sini, dulu lama dah sebelum kita masuk bab ni dulu, Aisyah akan disalahkan oleh orang-orang Syiah. Pasal apa? Pasal mereka memang tak suka Aisyah. Mereka orang yang berperang dengan Ali saja mereka akan laknat. Dan dalam kunut Syiah sendiri pun mereka melaknat Aisyah, mereka melaknat Abu Bakar dan mereka melaknat Umar Al-Khattab. Dalam kunut mereka, mereka tiap-tiap semayang ada kunut. Zuhur asar mereka ada kunut, maghrib isyak mereka ada kunut, tengah-tengah kan semayang mereka tu jenis dia layang sikit. Jadi mereka, mereka melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Pasal apa mereka Aisyah serang Ali? Kata mereka, kalau Aisyah tak campur hal ni, dia duduk di Madinah, tak keluar ke Basrah, ke Kufah, takkan jadi begini. Kenapa nak keluar sibuk urusan? Dia akan salahkan Aisyah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, pesan saya, kita ahlu sunnah wal jamaah, tak ada hak untuk kita nak menentukan Aisyah salah ataupun Ali salah. Tak ada. Habis siapa yang salah? Tak ada siapa salah. Taufikkan, serahkan saja pada Allah urusan ni. Tentu kata Syekh Ibn Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu urusan Allah. Tak ada siapa yang boleh menentukan siapa betul dan siapa salah. Pasal apa? Pasal mereka syurga dah. Mereka adalah ahli syurga. Pasal sebab jaminan Nabi punya banyak kepada mereka. Isteri Nabi semua syurga. Ali 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 140 ribu para sahabat Nabi itu semua adalah yang diredai Allah. Radiyallahu anhum wa radhuan. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Ini semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita yang nak cuba melaknat? Melaknat para sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi ummul mu'minin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu Talhah bin Ubaidillah. Dan bila Zubair Al-Awwam dibunuh, Zubair Al-Awwam dibunuh oleh seorang laki-laki bernama Amr bin Jurmus. Sudah ni kita tak pernah dengar nama dia. Amr bin Jurmus ni dia bunuh dan dipenggal kepada Zubair Al-Awwam. Siapa Zubair Al-Awwam? Kena tahu dulu Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam, Al-Awwam bin Khuwailid. Jadi dia adalah anak buah kepada Khadijah binti Khuwailid dan dia juga adalah anak buah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair Al-Awwam, Al-Awwam kahwin dengan Safiyyah binti Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ialah atuk Nabi. Jadi Zubair Al-Awwam ialah cucu kepada Abdul Muttalib dan Zubair Al-Awwam ialah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Zubair Al-Awwam? Zubair Al-Awwam kahwin dengan Asma' binti Abi Bakar. Asma' binti Abi Bakar ialah anak kepada Abu Bakar dan Nabi berkahwin dengan Aisyah binti Abi Bakar, itu adik kepada Asma'. Jadi siapa Nabi dengan Zubair? Ialah biras. Tiga pangkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair Al-Awwam mati terbunuh dalam perang Jamal. Ketika itu kepalanya diambil dan diberitahu kepada Ali. Wahai Ali, gembiralah kamu kerana aku telah bunuh musuh engkau, Zubair Al-Awwam. Kata Ali bin Abi Talib, Ubashiruka bin Nar, aku khabarkan kepada kamu neraka tempat kamu. Terperanjat Amr bin Jurmus. Dia kata, pasal apa aku neraka? Aku bunuh musuh engkau. Dia kata, aku pernah dengar Nabi mengatakan bahawa setiap Nabi dan Rasul ada pengawalnya. Dan pengawal aku ialah Zubair Al-Awwam. Wahai Ali, sekiranya kamu nampak dan lihat siapa membunuh Zubair Al-Awwam, tolong berikan khabar kepadanya neraka. Subhanallah. Benda ni rupanya dah ada dah. Nabi pernah bagi tahu kepada Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, bila mana sahabat-sahabat besar ini terbunuh, itulah yang menyebabkan terberhentinya peperangan Jamal itu. Terberhenti. Mana apa? Mana dalam keadaan peperangan itu terberhenti bila mana sahabat-sahabat dah banyak syahid di medan, di medan perang. Akhirnya mereka pun balik, balik dalam keadaan ramai dah sahabat-sahabat terbunuh di dalam perang Jamal. Tuan-tuan, perkara ini tak berlaku dan tak berhenti sampai di sini. Perkara ini masih lagi berterusan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pula tidak mahu membaiah Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Lama kemudian Ali bin Abi Talib mengambil keputusan untuk hantar tentera memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Pergi satu tempat namanya Siffin. Namanya Siffin itu yang berlakunya perang perang Siffin. Siffin ni juga berdekatan dengan Kufah. Berdekatan dengan Kufah, tempat Ali lah. Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Pasal apa terjadi? Okey, baik. Macam mana boleh tercetusnya Siffin, perang Siffin? Kerana Muawiyah masih lagi berkeras tidak mahu membaiat Ali menjadi khalifah. Jadi bila mana berkeras, akhirnya Ali bin Abi Talib menghantarkan tentera untuk memerangi sahabat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali menghantar 150,000 tentera untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi malangnya, Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peperangan telah meragut ribuan nyawa. Muawiyah telah mengangkat Al-Quran. Mengangkat Al-Quran itu menunjukkan bahawa surrender. Jawab, dalam keadaan dia mengangkat Al-Quran dan menunjukkan bahawa aku berhenti daripada peperang kerana telah banyak para sahabat yang mati syahid dalam perang Siffin, tetapi dalam keadaan aku masih lagi tidak mahu membaiat Ali menjadi khalifah. Siapa sahabat yang mati syahid dalam perang Siffin? Antara sahabat yang besar ialah Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ialah anak Sumayyah. Sumayyah tuan-tuan kenal Sumayyah. Sumayyah isteri, Yasir tu suami, anak dia nama Amr. Tiga-tiga ni diseksa dan diazab ketika mana awal-awal dulu Islam di Mekah. Tetapi yang berjaya dibunuh, disulap ialah Sumayyah dan juga Yasir saja. Amr dibebaskan. Sebab dalam keadaan begitu Nabi memang tak mampu nak membantu Sumayyah dan Yasir. Kerana Islam ketika itu minoriti dan Nabi hanya boleh sebut sabran ya ala Yasir. Sabran ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir kerana syurga menanti kamu. Cuma Amr bin Yasir ni dia dibebaskan pasal apa? Pasal dia dipaksa untuk keluar daripada agama Muhammad. Kata tuan dia, kalau kamu keluar daripada agama Muhammad, aku bebaskan kamu. Amr pergi sebut, baik, aku keluar daripada agama Muhammad. Aku keluar daripada agama Muhammad. Jadi dia bebaskan. Tetapi lepas daripada itu dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku tidak terniat langsung untuk keluar daripada Islam, tetapi aku nak selamatkan nyawa aku daripada dibunuh. Adakah aku telah murtad, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tidak. Segala paksaan dan segala yang tidak berlaku dengan niat itu tidak akan berlaku. Jadi ini keluar hukum lah tuan-tuan. Macam mana keadaannya kalau kita dipaksa untuk keluar Islam ni dalam keadaan kita dah ada parang dah ada dekat leher. Ikut kita lah, kalau kita nak biarkan juga kita Islam, syahidlah kita. Kalau kita sebut pun kita keluar Islam, kita masih lagi Islam. Pasal apa? Kita dipaksa. Dalilnya Amr bin Yasir. Nabi sebutkan bahawa tidak keluar Islam kerana tidak bukan niat kamu dan kamu dipaksa. Jadi Amr bin Yasir hidup lama lagi. Sampai zaman Abu Bakar pun ada, Umar pun ada, zaman Osman pun ada, zaman Ali baru syahid di medan perang. Itu perang Siffin. Amr bin Yasir ni geng kepada Muawiyah bin Abi Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Bila dalam keadaan begitu, akhirnya bila perang pun dah selesai, akhirnya ada lagi puak yang tak setuju. Rupa-rupanya ada lagi puak yang tak setuju. Tadi kita sebutkan ada geng Ali, ada geng Muawiyah, ada geng Aisyah dan Talhah bin Ubaidillah. Tapi dua-dua ni dah syahid. Talhah bin Ubaidillah syahid. Aisyah diamkan diri. Tiba-tiba keluar satu lagi kumpulan yang baru, dipanggil sebagai golongan Khawarij. Dia bukan geng Ali, dia bukan geng Muawiyah, dia tak ada geng mana-mana. Malah dia mengkafirkan kedua-dua ini. Dia mengkafirkan Ali, dia mengkafirkan Muawiyah. Malah dia menghalalkan darah Ali dan darah Muawiyah untuk dibunuh Khawarij. Pasal apa? Dia anggap bahawa dirinya betul. Mereka anggap bahawa mereka, diri mereka betul berada pada jalan yang betul. Cerita dia begini. Satu hari ada beberapa sahabat daripada golongan Khawarij. Mereka dulu Islam dan mereka juga adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Antaranya Abdul Rahman bin Muljam. Tuan-tuan kalau buka biodata Abdul Rahman bin Muljam, dia adalah orang ahli ibadah. Kuat beribadah pada Allah, siang malam beribadah pada Allah. Tapi sebab dia tak alim, dia tidak alim. Dia tak ada ilmu, maka terpengaruh tu bahaya tu. Kan zaman kita ni pun kalau kita ni kuat ibadah, bukannya masuk kuat ibadah tu tak boleh, kuatlah ibadah, ilmu cari juga. Sebab apa? Bila kita cari ilmu, kita tahu mana benar mana salah. Tapi bila mana kita ni hanya ahli ibadah, dipanggil abid saja, tapi tak alim, maka kita akan menyusahkan diri kita. Maka tiga orang sahabat ni, antaranya Abdul Rahman bin Muljam ni, nama-nama yang akan membunuh
orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni, Abdul Rahman bin Muljam, Al-Barq bin Abdullah dan Amir bin Bakar At-Tamimi. Tiga orang ni tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia duduk di hadapan Kaabah dan dia bersumpah di hadapan Allah. Dia katakan, aku tetapkan tarikh. Ada riwayat mengatakan bahawa dia tetapkan tarikh pada 15 Ramadan. Dan 15 Ramadan pada tahun itu, ini kiraan tuan kitab ni, tuan kitab ni kira 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Jatuh pada hari Jumaat. Saya ingat viral dulu baru-baru ni kan. Dukhan berlaku 15 Ramadan hari Jumaat. Katanya tak pernah berlaku. Ni berlaku. Kalau kiraan tuan kitab ni betul, bermakna dah pernah berlaku 15 Ramadan, iaitu jatuh pada hari Jumaat sebab terbunuhnya Ali pada hari Jumaat. Bila 15 Ramadan dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, itu satu pandangan. Satu pandangan. Ada pandangan-pandangan yang lain lagi. Cuma itu dituliskan juga dalam kitab. Abdul Rahman bin Muljam, Al-Barq dan Amir ini, mereka bersumpah di hadapan Kaabah pada 15 Ramadan hari Jumaat tu. Dia kata, aku akan pergi mencari. Setiga-tiga ni pecah sebab mereka tak duduk sekali. Ali duduk tempat lain. Yang dia akan bunuh siapa? Baik. Dia akan bunuh Ali bin Abi Talib, target dia orang. Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Amr bin Al-As. Tiga orang ni mereka akan target untuk bunuh tiga orang tu pada 15 Ramadan. Bila? Menjelang subuh. Menjelang subuh. Kita pun dapat tahu Ali nanti terbunuh ketika nak pergi berjalan, pergi masjid kan, waktu subuh. Jadi tiga-tiga orang ni bila dah sepakat dan bersumpah di hadapan Kaabah, tuan-tuan tahu dia orang ni menyangka bahawa diri mereka betul. Sebab apa? Sebab mereka menyangka Ali ni telah mempermain-mainkan Al-Quran. Kenapa tak kisah-kisah sampai sekarang? Mereka menganggap Ali ni mempermain-mainkan Al-Quran. Muawiyah pun sama. Kenapa mereka, Muawiyah tak membaiat Ali sampai menyangka bahawa dia betul? Semua ni adalah godaan syaitan dan permainan syaitan sebenarnya. Permainan syaitan. Jadi bila mana Khawarij, kalau kelompok-kelompok ini menganggap dirinya betul, dialah adalah orang ini, kelompok yang salah. Abdul Rahman bin Muljam, target dia ialah Ali. Al-Barq, targetnya ialah Muawiyah. Dan Amr bin Bakar, targetnya ialah Amr al-As. Tiga-tiga ni tempat-tempat lain. Tapi bila mana saya cerita tentang Ali saja, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr al-As ni, dia terselamat. 15 Ramadan tu dia tak dibunuh. Pasal Muawiyah ditakdirkan Allah pagi tu dia demam. Dia tak keluar. Dia ganti, orang lain yang ganti jadi imam. Sebab dulu-dulu, kalau orang yang jadi pemimpin, dia yang kena jadi imam. Okey, sebab tu Ali pun keluar, Muawiyah bin keluar, Amr bin Al-As bin keluar. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia demam, dia tak keluar. Jadi tak berjaya dibunuh. Yang berjaya dibunuh adalah Abdul Rahman bin Muljam je. Baik, saya nak tarik cerita Abdul Rahman bin Muljam ni bila sampai di Kufah. Bila sampai di Kufah, Abdul Rahman bin Muljam ni tiba-tiba dia terlekat ataupun terpikat dengan seorang perempuan bernama Qitam bin Ash-Shajnah. Terpikat dengan Qitam bin Ash-Shajnah. Langsung di bila mana terpikat dengan seorang perempuan, dia kata, boleh, kau boleh nak dapat aku, tetapi aku kenakan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kata dia, berikan aku wang sebanyak 3,000. Kemudian seorang hamba, kemudian seorang biduan wanita, dan satu lagi, dan nyawa Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan bayangkan, terkejutlah si Allah Abdul Rahman bin Muljam. Pasal apa? Pasal apa kamu yang lain-lain tu aku boleh nak tunaikan, tapi pasal apa tiba-tiba kamu minta nyawa Ali? Kerana kata perempuan ni tadi, dia telah membunuh bapa aku, atau Ali bin Abi Talib. Kata Abdul Rahman bin Muljam, tak sangka kita berdua mempunyai niat yang sama. Rupanya sama juga. Abdul Rahman bin Muljam memang niatnya memang nak bunuh Sayyidina Ali sebab dia dah menghalalkan darah Ali. Maka dua-dua niat ni sama. Maka bila mana pagi itu Jumaat pada 15 Ramadan tahun 40 Hijrah, bila mana Ali bin Abi Talib keluar daripada rumahnya, maka datang daripada arah belakang, dan Abdul Rahman bin Muljam terus membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Cuma Ali dia tidak mati saat itu. Tidak. Ali bin Abi Talib sempat dibawa balik dan dalam keadaan yang sangat nazak. Dan Ali sempat bangun. Tuan-tuan tahu Ali cakap apa? Ali kata pada anak-anak dia, dia kata, aku berhak lagi untuk memutuskan hukuman kepada orang yang buat jahat kepada aku. Itu Abdul Rahman bin Muljam lah. Pasal dia tanya, siapa yang buat kerja jahat dengan aku? Dia kata, Ibnu Muljam.
bin Muljam ni, Abdul Rahman bin Muljam lah. Dia kata, aku berhak untuk buat keputusan ke atas orang yang membuat jahat pada aku. Sebab aku masih lagi hidup. Jadi bila masa aku masih hidup, aku memaafkan Abdul Rahman bin Muljam. Subhanallah. Hebat, saya nak, kalau kita nak maafkan, saya jangan harap kepala dia buat datang sini. Aku nak bakar sate. Abdul Rahman bin Muljam. Jadi Sayyidina Ali, dia hidup tu. Sebab dia hidup tu, dia berhak untuk memaafkan Abdul Rahman bin Muljam. Tapi dia kata, kalau aku mati terus, engkau boleh ambil dia untuk kisos. Tapi sebab aku hidup ni, aku maafkan dia. Tapi tuan-tuan tahu, Abdul Rahman bin Muljam, buka dalam sejarah tentang Abdul Rahman bin Muljam. Walaupun dia dilepaskan, dia dibebaskan sebab dia dimaafkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, tetapi lama kemudian, dia mati dalam keadaan yang sangat-sangat su'ul khatimah. Sangat-sangat dahsyat. Pasal apa? Dia antara orang yang merasakan dirinya betul. Kematian dia wallahu alam bagaimana, tapi dalam keadaan yang diriwayatkan memang sangat-sangat su'ul khatimah. Sangat-sangat buruk kematian dia. Pasal apa? Pasal yang kau bunuh itu adalah Ali bin Abi Talib. Pasal yang kau bunuh itu menantu Nabi. Pasal yang kau bunuh itu sepupu Nabi. Dan kau bunuh itu ialah pemimpin. Yang kau merasakan bahawa engkau betul, sebenarnya tidak betul. Sebab sebenarnya adalah pemimpin yang mesti kita, pemimpin yang mesti kita ikut. Akhirnya Ali bin Abi Talib meninggal dunia pada hari tersebut, dan dia ditanamkan, wallahu alam, tidak diketahui ditanamkan di mana. Sebab dalam kitab ni tak tulislah, tetapi dalam beberapa kitab yang lain dia menyebutkan bahawa tidak diketahui kubur Ali bin Abi Talib. Pasal ketika itu orang Khawarij masih lagi mencari jasad Sayyidina Ali. Orang tak suka Ali. Orang tak suka Ali pasal apa? Dalam keadaan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini masih lagi dibenci oleh orang-orang Khawarij kerana mempermain-mainkan hukum Allah. Mereka, dia bukan mempermain-mainkan hukum Allah. Dia tak boleh nak jalankan hukum Allah sebab tak ada bukti lagi. Jadi orang-orang Khawarij menganggap bahawa dia telah mempermain-mainkan. Jadi sampai mati pun orang masih lagi mencari di mana kuburnya Sayyidina Ali. Pasal apa? Mereka nak korek jasad Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nauzubillah min zalik. Jahat dengan orang-orang Khawarij. Khawarij ni mana? Tak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij itu dipanggil Khawarij. Jadi dalam keadaan kita tahu perkara itu, itulah sebenarnya riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib mati dibunuh pada ketika usianya sama dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun juga. Dia mati pada tahun 40 Hijrah. Maka bila sebut 40 Hijrah, maka genaplah tempoh dia 30 tahun. Ini yang Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata, khalifatu ummati salasuna sana. Khalifah umatku ini hanya 30 tahun sahaja. Jadi mereka kira daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq memerintah Islam 2 tahun lebih, Umar Al-Khattab memerintah 10 tahun lebih, Uthman Ibn Affan 12 tahun, Ali memerintah 5 tahun lebih. Genap-genap 4 orang ini memerintah Islam 30 tahun. Inilah yang Nabi pernah sebutkan, khalifah yang berlandaskan manhaj Nabi, atau lebih dikenali dengan Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Habis daripada Ali dibunuh, tak sambunglah pasal dia cerita buat lain. Habis daripada Ali dibunuh, siapa yang ambil jawatan? Anaknya Hasan. Hasan ambil jawatan ini sekejap saja, selama beberapa bulan. Dan Nabi pernah dokong Hasan pada anak Hasan kecil. Nabi pernah mengatakan bahawa Hasan ni cucuku nanti, dia akan memperbaiki hubungan di antara dua pihak yang bertelagah. Dua pihak ni maksudnya dia yang akan memperbaiki balik dua pihak yang bergaduh besar ni. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara itu berlaku setelah Ali bin Abi Talib dibunuh. Hasan ganti menjadi khalifah yang kelima. Tapi beberapa bulan, sekejap saja. Kerana apa? Kerana Hasan tengok pemerintahan Islam masih lagi kucar-kacir. Dan Muawiyah masih lagi dengan kepala dia, dengan pemikirannya, dengan keputusan dia. Akhirnya Hasan bin Ali melepaskan jawatannya dan diberikan jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka jadilah Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah yang keenam ataupun pemimpin yang keenam. Di sinilah bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Habis kerajaan Khulafa' Rashidin, maka bermula kerajaan Bani Umayyah. Maka tempoh kerajaan Bani Umayyah berlaku puluhan tahun. Bila Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah ataupun pemimpin, Islam tenang. Tenang yang amat sangat. Pasal apa? Tak ada kepala lagi dah, dia seorang je. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, dia memegang Islam, dan pusat pemerintahan bukan lagi di Kufah. Kita kena tahu tadi kan? Madinah hanya Abu Bakar, Omar dan Osman. Ali pindah di Kufah, di Iraq. Tetapi bila Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah,
pusat pemerintahannya di Syam, di Syria. Syam bukan Syria saja. Syam ni Syria pun dia, Palestin pun dia, Lebanon pun dia, Jordan pun dia. Dia Syam ni besar. Maknanya di situlah pusat pemerintahan bila bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Tetapi sayang, ketenangan itu hanya berlaku beberapa tahun saja. Sehinggalah wafat ataupun hampir kewafatan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah bin Abi Sufyan lepaskan jawatan kepada anak dia, Yazid bin Muawiyah. Maka di sinilah bermulanya ketidakpuasan hati seluruh orang-orang Islam kerana perkara ini tak pernah berlaku daripada zaman Abu Bakar sampai Ali. Mereka tak pernah lepaskan jawatan kepada anak sendiri. Tak boleh lepaskan jawatan kepada keturunan sendiri. Sebab itulah bila mana Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, ketika itulah bermulanya peperangan dan muncul balik perpecahan Islam yang di Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah, Taif. Maka yang Hijaz ada kelompok dia, Syam ada kelompoknya. Syam ada satu ketua, di Hijaz ataupun di Mekah, Madinah ada satu ketua. Dah jadi dua pula kumpulan yang sedang berperang. Jadi itu cerita lainlah. Nanti insyaAllah kalau ada sangkut paut dengan cerita tu, kita akan cerita lagi bagaimana peperangan itu satu demi satu berlaku, daripada mana kisah kerajaan Bani Umayyah kita telah ceritakan sikit, cuma tidak berapa detail. Tapi kalau ada lagi sikit-sikit, kita akan sambung. Dan insyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan sambung pada sahabat yang kelima yang juga dijamin syurga oleh Nabi SAW, yang terbunuh di medan Jam ataupun peperangan Jamal pada kita ceritakan tadi, iaitu Talhah bin Ubaidillah. InsyaAllah kita akan cerita pada kuliah akan datang. Wallahu'alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, Ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.